Hai, welcome back to YouTube channel BMI On Board. Kali ini kita akan melihat preview dari stroller Nuna Thrift dan pemasangan Nuna Pipa di stroller Nuna Thrift. Selamat menyaksikan. Start self-cleaning. Pertama kita mulai dari unboxing strollernya dulu. Nah, di dalam dusnya terdapat stroller body 4 roda, 2 roda depan, 2 roda belakang, seat pad tambahan, rain cover, handlebar, car seat adaptor, dan buku petunjuk. Nah, di sini dapat tambahan insert seat pad ya, karena dia defaultnya bagian sandarannya itu mesh, jaring-jaring. Model yang terbaru Nuna belakangnya jaring-jaring, jadi lebih adem untuk summer ya. Nah, pertama kita pasang dulu rodanya, roda belakang di kiri dan kanan, lalu ini roda depan kiri dan kanan, tinggal dimasukkan saja. Nah, setelah itu kita berdirikan. Di posisi berdiri kita buka rangkanya, handlebar-nya, pushbar-nya kita angkat ke atas, lalu kita angkat seat-nya ke atas. Ya, begitu dibuka strollernya, defaultnya ini udah hadap belakang ya, rear facing position. Jadi seperti ini. Setelah itu nggak ada lagi yang dipasang, disassemble, cuma handlebar aja. Udah dimasukkan aja, klik kiri dan kanan. Demikian proses unboxing dari Nuna Thrift ini. Selanjutnya kita melihat detail dari stroller ini ya. Pertama di posisi hadap belakang. Nah, kita yang lihat jelas adalah untuk sandarannya. Sandarannya itu udah dari bahan mesh, jadi mereka sebutnya all season seat. Lalu ada 5 point harness, seat belt, dan handlebar-nya warna coklat. Nah, bahannya juga sudah bahan baru, bahan kainnya lebih premium, UPF canopy, dan bisa extendable. Kami ucapkan dulu terima kasih untuk menonton video ini, dan tolong like video ini jika kalian merasa terbantu biar kami makin semangat. Dan jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel kami, BMI On Board Indonesia. Kami akan terus menyediakan video-video yang berkualitas untuk Anda. Nah, ini handlebarnya sudah berwarna coklat dan dari bahan lightweight, kulit sintetis ya. Lalu bahan body juga aluminium, sudah kokoh, dan rubber, ada rubber tire. Suspensi juga sudah ada untuk di semua rodanya. Sudah nyaman dan kokoh juga. Ini untuk bagasinya cukup luas, dan bahan kainnya cukup tebal, jadi aman untuk menaruh barang yang cukup berat. Kalau nggak salah tulisan sampai 20 kilo. Nah, ini forward facing position. Untuk cara membalikannya nanti akan kami ajarkan. Yang di video ini warnanya warna cinder ya, jadi kayak abu-abu tua gini. Cukup best seller juga. Nah, untuk menggunakannya, pertama kita ajarkan cara membalikan seatnya. Di tombol yang di sebelah kiri dan kanan ini kita pencet, lalu kita putar seatnya dan masukkan ke dalam slotnya. Cukup mudah dan simple. Nah, ini untuk forward facing position. Nah, untuk recliningnya ada 3 posisi: tegak, agak nyender, dan tiduran. Emang nggak gitu banyak ya hitungnya untuk 3 posisi, cuma cukup dan udah mewakili semua posisi yang nyaman diinginkan untuk tidur, untuk nyender, dan untuk tegak. Lalu cara menggerakkannya pakai tuas yang di sini. Nah, untuk kanopi
extendable lidnya, eye sheet namanya, dan ini dibuka resletingnya extendable canopy. Waktu extendable canopy, kiri kanannya ada jaring-jaringnya supaya lebih adem. Nah, ini peekaboo window. Udah ada lock dengan magnet di kiri dan kanan. Kanopinya sendiri bisa dilepas. Kita pencet tombol di sini di kiri dan kanan. Nah, ini juga akan digunakan kalau misalnya mau mencuci ya. Kita lepas dulu kanopinya. Untuk push bar-nya ada 5 posisi. Sehingga bisa digunakan mungkin ayah yang lebih tinggi atau ibunya yang lebih nggak terlalu tinggi, atau siapapun bisa diajak sesuai tingginya yang pendorong. Selanjutnya kita akan melihat cara melipat strollernya. Pertama kita rem dulu agar lebih memudahkan. Nah, lalu kita pencet tombol yang di sini, tuas yang di sini, lalu tekan tombolnya. Tuas yang sama dengan reclining ya, tapi kita pencet tombolnya dipencet. Kita push ke depan, lalu kita angkat handle yang tengahnya, tali yang di tengah. Nah, ini strollernya bisa berdiri waktu dilipat. Tujuannya direm juga seperti itu ya, jadi supaya strollernya bisa berdiri nggak gerak-gerak. Kalau misalnya nggak direm, nanti dia bakal krak-krak. Ini lipat pada saat posisi hadap depan. Untuk unfoldnya mudah. Kita tarik dulu handle-nya. Kedua, kita tarik dulu seat-nya. Udah, posisinya sudah pas. Nah, kalau posisi hadap belakang juga bisa nih lipatnya. Nah, sama seperti tadi, untuk tarik tuas belakang dan mencet tombolnya, dorong ke sebelah belakang, lalu kita tarik tali yang di tengah. Nah, sudah terlipat posisinya. Di posisi hadap belakang, hadap depan bisa dilipat ya, nggak usah diputar-putar dulu seatnya. Dan lipatannya sama-sama kecil. Cuma yang ini nggak cabin size ya, dia masih lebar dan tinggi. Nah, ini push the brake supaya bisa berdiri stroller ya waktu dilipat. Nah, waktu rear facing position membukanya juga sama, mulai dari handle push bar-nya lalu ke seat-nya. 5 point harness seat belt bisa dilepas. Bisa dilepas juga tali yang menuju pundak dan tali menuju perutnya. Untuk memasangnya tinggal digabung, lalu gabung dulu baru diklik ya. Kiri dan kanan posisi juga nggak boleh terbalik ini. Bentuknya seperti huruf E, lalu diklik masuk. Nah, untuk seat belt-nya ini bisa di-adjust. Bisa di-adjust tingginya dan di-adjust juga panjang pendeknya. Jadi kalau kesempitan dilonggarin, kalau kelebaran dikencangkan. Bisa dari tali yang di sini. Nah, ini dikencangkan, kita tarik talinya. Kalau dikendorkan, kita tarik bagian pinnya sehingga kendor. Nah, untuk tali-tali ini bisa disembunyikan aja di balik pad yang di shoulder pad ini. Jika bagian perutnya juga agak sempit, setelah dikendorkan, tali bagian perutnya bisa ditarik ya dari bagian shoulder-nya, sehingga bagian paha juga nggak terlalu sempit. Karena klip yang di bagian tengah itu nggak bisa di-adjust lagi, jadi cara adjustnya ya kita kendorin bagian perutnya. Untuk calf support atau footrest ya, ini bisa ada beberapa posisi. Satu, bagian yang sangat rendah untuk duduk. Dua, bagian agak sedang gantung. Dan tiga, bagian yang lurus. Lalu untuk remnya, one touch hold brake sebelah kanan doang. Lalu ini untuk swivelnya bisa dimatikan dengan cara menaikkan tuas yang di sini, dan jika ditekan lagi akan berputar lagi. Nah, selanjutnya Nuna Trev ini seatnya bisa dicuci. Untuk pertama mungkin agak sulit, tapi sebenarnya mekanismenya cukup mudah aja, cuman harus terbiasa. Pertama kita lepas dulu kanopinya. Tipsnya, jika untuk membuka ini, videokan dulu dan step by step diingat urutannya. Pertama, kita buka dulu resletingnya sebagian belakang, lalu kita copot
clip-in di sebelah bawah untuk di bagian cuff support. Lalu seat belt yang tengah diselipkan ke bagian bawah seatnya sehingga bisa dilepas seatnya. Lalu velcro-nya yang di sebelah bawah. Lalu di sebelah belakang ada kancing seperti ini. Setelah kancing dilepas, ada lagi kancing karet. Kancing karetnya ditarik di ganjelan seperti ini. Kita lepas. Lalu masih ada kancing lainnya yang cukup mudah, tinggal di clip dan dilepas. Nah, ini dilepas sebenarnya lumayan mudah, jadi kita bisa sering cuci ya strollernya, karena ini kan sering dibawa keluar pasti kotor. Untuk seatbelt-seatbeltnya ditarik aja keluar dari seatpadnya. Jangan lupa kancing terakhir di sebelah atas ini, lupa pin. Setelah pinnya dicopot, kita tarik keluar. Nah, sudah ready to wash. Nah, cara memasangnya dibalikan kembali ya, seperti urutan yang tadi pemasang pelepasannya. Stroller Trip ini kadang datang bersama paket Nuna Pipa. Nah, kali ini kita akan melihat pemasangan dengan Nuna Pipa Night. Nah, untuk seatnya dilepas saja, lalu kita pasang adaptor car seatnya. Adaptor car seatnya udah include ya di Nuna Pipa di dalam boxnya. Posisikan seperti ini. Ini posisi untuk hadap belakang car seatnya. Lalu kita tinggal selipkan car seatnya ke dalam sini. Untuk pertama kali mungkin agak susah ya, tapi percayalah ke belakang akan mudah. Akan bunyi klik seperti ini jika sudah terpasang. Nah, sudah siap digunakan carrier dengan stroller body. Nah, ini misalkan baby masih tidur di dalam dan kita nggak mau bangunin, kita nggak mau angkat-angkat, ini bisa pakai ini, jadinya nggak membangunkan si kecil. Untuk mengangkat car seatnya bisa dipencet tombol di sini untuk unlock, lalu tinggal diangkat. Nah, selanjutnya untuk hadap depan tinggal dibalik aja adaptornya, lalu kita pasang car seatnya. Klik, udah kencang. Jadi ini multifungsi juga ya, bisa hadap depan atau belakang. Nah, jika sudah selesai, misal baby masih tidur di bawah mobil, kita tinggal lepaskan aja car seatnya, lalu ditaruh di dalam mobil. Nggak perlu membangunkan kecil atau nggak angkat lagi. Tujuannya carrier itu ya seperti ini. Tapi ini hanya bisa dipakai hingga sekitar anak 10 bulanan ya, 8 atau 10 bulanan. Karena untuk bagian kakinya pasti memanjang dan gak nyaman. Nah, untuk simpan adaptornya diangkat aja tombolnya, lalu dilipat dua, ditarik tali yang di tengah. Demikian preview dari kami untuk stroller Nuna Trif. Jadi ini stroller multifungsi, gak terlalu berat, tapi masih belum cabin size, bisa hadap ibu, hadap depan juga, dan kelengkapannya sudah komplit ya. Apalagi kami di Baby On Board menyediakannya yang sudah dipaket dengan Nuna Pipa. Nah, ini Nuna Pipanya jika sudah dipasang. Jadi bagi yang ingin stroller travel system yang cukup bagus dari Nuna, bisa milih ini. Dan terima kasih untuk penonton. Semoga video ini dapat membantu Anda untuk memilih stroller impiannya. Like, comment, dan subscribe untuk video kami. Terima kasih.